Halo semua, selamat datang di channel kami bersama saya Tika Walo. Ini masih terusannya yang kemarin, edisi tanam menanam. Aku di sini menanam timun dan labu, labu kuning itu teman-teman. Dan ini setelah punya aku tanam di sana. Tempatnya ini akan aku buat tanam lagi, akan aku bawa pulang ke rumah ini. Karena di rumah aku masih punya benih tomat teman-teman. Dan ini tanahnya ini sangat hitam sekali dan juga banyak sekali cacing-cacingnya yang kecil-kecil itu. Dan itu sangat bagus untuk nanam-nanam benih teman-teman. Sekarang ini teman-teman nanam benih pun nggak aman ya. Aku sudah kasih itu beberapa kali obat untuk tikus. Soalnya tikus ini bukannya makan yang sudah tumbuh juga, tapi yang masih di dalam tanah pun dia udik-udik ya teman-temannya. Pokoknya tikus di sini tuh nakal sekali. Dan ternyata itu nggak semua obat tikus yang dijual di market itu benar-benar ampuh teman-teman membunuh tikus ya. Terkadang aku kasih 2 pak, 3 pak itu nggak ada sama sekali yang mati ya. Dan ini aku mau membersihkan kebun aku di sini karena semuanya sudah aku pindahkan di sini ya. Dan ini banyak sekali klaras-klarasnya karena habis hujan deras. Dan ini akan aku bersihkan dulu. Dan ini aku bersihkan karena kalau habis hujan deras begitu banyak sekali ya klaras-klaras yang jatuh di sini itu. Dan kalau nggak dibersihkan ini kelihatannya itu kayak gimana begitu, kayak di depan hidung kita gitu teman-teman ya. Jadi setiap kali habis hujan itu ya harus dibersihkan lagi. Setiap kali habis hujan ya harus dibersihkan lagi begitu. Dan ini aku juga harus ngasih polybag lagi ya, soalnya masih banyak tempat yang kosong di sini. Dan sawi-sawi aku juga sudah gede, maunya dipindahkan ke sini begitu. Soalnya di belakang sana teman-teman gak ada yang tumbuh. Ada yang tumbuh tapi ya begitulah, dimakan sama burung. Ku kasih itu apa namanya itu sekat itu, ya burung itu ya tetap aja ada di sana teman-teman, gak selamat. Aí. É, com mamãe. Mamãe protege ela. Dan itu papa lagi ngasih makan monyet-monyet ya, karena monyet-monyet ini pagi dan sore setiap hari datang ke sini kalau sudah nggak ada buah ya. Dan di sini ini tamarin atau asam jawa yang ada di depan aku ini, tahun ini tuh nggak ada jedanya teman-teman. Pokoknya habis buahnya berbunga lagi. Dan ini banyak sekali di bawah ini yang sudah membusuk ya. Dan aku juga sudah punya stok di dalam freezer aku tamarin yang sudah kering begitu. Tapi ini masih banyak sekali teman-teman, berkarung-karung yang nggak habis dikemakan sendiri ya. Dan ini untuk tombong ngelak, aku ngambil jambu yang sudah merah-merah. Ini masih ada jambu dresononya. Dan ini sangat seger sekali untuk penghilang haus begitu teman-teman. Jambu seperti ini juga kalau diambil banyak begitu beberapa hari kemudian gitu juga sudah nggak enak dimakan teman-teman ya, karena sudah terlalu masak. Jadi itu kita ambil kalau kita mau makan teman-teman. Selainnya ya biarlah monyet-monyet, burung-burung begitu yang ikut menikmatinya. Karena kalaupun kita mau nyimpan pun juga nggak bisa teman-teman. Di dalam kulkas itu 3-4 hari begitu sudah tidak enak dimakan.
Dan ada yang tanya itu kak burung-burung, suara burung-burung itu di belakang itu apa? Iya itu beneran burung. Di sini tuh burung itu banyak sekali teman-teman, burung hijau. Kalau di sini namanya pirikit tuh. Pirikit tuh ya, burung hijau itu. Warnanya hijau kayak burung beo tapi bukan burung beo. Tapi itu burung, namanya burung pirikit itu banyak sekali di sini teman-teman. Dan semuanya hidup liar. Dan di sini ya, bahkan arara yang harganya belasan juta bahkan puluhan juta di Indonesia itu di sini pun liar teman-teman, nggak ada yang ngurung teman-teman, nggak ada, nggak boleh. Dan ini aku mau mindahin pepaya soalnya di sini sudah apa namanya sudah gede ini ya, mudah-mudahan nggak mati. Ini aku taruh di sini. Where you going? Where you go? Where you going, huh? Olha lá que lindo. Deixa eu segurar pra você botar a coisa. Olha a minha roupa! Esse foi cortado, tá? É aqui. Pode. Dan ini teman-teman di belakang aku ini banyak sekali burung pirikit tuh yang lagi ke sini karena memang rumahnya di pohon-pohon sini ya, pohon mangga lah, di pohon manalah gitu. Ini kalau ke sini tuh seperti ini, banyak sekali ini di pohon jambu, di pohon di mana-mana ya. Dan mereka ini makan buah teman-teman, banyak sekali burung-burung yang seperti ini dan hidup liar teman-teman, nggak ada yang nangkapin. Thank you.
dan ini setelah hujan yang sangat deras sekali teman-teman, ternyata jabut cikabah atau anggur Brazilku ini kok berbunga teman-teman. Biasanya tuh nggak di bulan-bulan ini, yang nggak di bulan Januari dia ini berbunganya. Dia ini akan berbunga di bulan April atau Mei biasanya. Tapi kali ini rasanya sedikit aneh teman-teman. Aku mau coba tak makan, coba ini ya. Aku mau coba, penasaran banget rasanya kayak gimana. Coba nih. Kok empuk sekali ya? Coba deh. Tuh kayak gini dalamnya. Gimana rasanya? Coba gimana rasanya? Ada sedikit manisnya. Tapi enggak kayak itu sih. Kayak apa ya? Rasanya itu bukan seperti buah naga ya. Kayak apa gitu. Ya kayaknya enggak ada rasa dan ada bau-baunya gimana gitu. Tapi ada iler-ilernya gitu dia, Din. Enggak enak. Enggak enak. Dan ini kita pergi ke supermarket untuk beli susu sama yogurtnya Elisa. Juga aku belanja tipis hari ini karena mereka katanya mau makan pizza begitu dan aku malas untuk bikinnya. Maka mereka beli dari supermarket yang sudah jadi begini. Pessoal de uma ilha que anda de bicicleta não tem medo, né, cara? Na Indonésia também é assim, cara. Só que eu não vi muita gente andando de bicicleta na Indonésia. Né? Hein, Soji? Não, tem. Eu não vi. Você já almoçou? Ah, semi-hora.